Cek, satu, dua, tiga. Tes, satu, tiga, dua, satu. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hah? Oh, di-mute dulu. Oke. Kita setting-setting dulu ya. Halo, selamat malam. Kita ini bisa mulai atau tunggu dulu ya? Atau tunggu jam 7 aja ya? Mas Oki, coba boleh. Kan masih ada 4 menit. Kita tunggu audiens dulu. Ini baru sekitar. Oh, pakai ini? Ya, siap. Bebas saja boleh. Ya, hari ini saya jadi moderatornya ya. Saya pengen sambil belajar sama Master Oki, sama Master Yudi, sama Mas Tidina. Kita belajar bareng-bareng. Kenapa ya? Oh, rokok kasih mas sih. Ya, oke. Mungkin untuk mempercepat waktu, kita langsung aja mulai acara webinar setiap hari ini. Salam-salam dulu bersama Master Widi. Halo, selamat malam, Master. Apa kabar?
Halo, Master. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah, baik ya. Dan Master Iqbal juga keren banget kemarin ya. Apa kabar, Master? Sehat, 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 sehat. Salam profit. Ya, ada Mas Cantik juga, Mas Dina. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Baik? Halo, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi, pada kesempatan malam ini, kita akan membahas mengenai cara terbaik untuk meningkatkan skill trading. Mungkin nanti yang akan dibawakan pertama itu oleh Mas Tidina ya. Nanti boleh. Ya. Saya ya. Di sini kita saya mau tanya dulu, mau ada acara kita apa, kasih signal lagi kah kayak kemarin? Boleh sih, tergantung hostnya aja. Oke, okay, siap. Kalau hostnya enggak bilang nanti aja, lagi gak ada momen atau gimana, ya gak usah aja. Siap-siap. Oke, nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan dan akan ada signal langsung nanti mungkin dari Master Iqbal atau dari Mas Dina ataupun dari Master Widi ya. Oke, langsung aja. Biar waktunya cepat, langsung dari Mas Dina boleh dipresentasikan untuk cara terbaik dalam profit di forex trading ini. Terima kasih Mas Dina, silakan waktunya. Baik, terima kasih Master Devan atas kesempatannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya dan selamat malam juga buat para Master. Ada Master Iqbal ya, halo, ketemu lagi Master. Dan ada Master Devan, ada Master Widi dari Bandung. Oke, malam hari ini kita akan bahas tentang hal-hal penting apa sih dan cara trading apa sih untuk meningkatkan skill trading kita, kayak gitu. Ini saya udah siapin materinya, kita share, izin share ya. Oke, hal-hal penting untuk meningkatkan skill trading. Oke, jadi meskipun dalam dunia trading itu trading forex itu terkesan rumit, terkesan sulit gitu kan, namun bukan berarti hal ini tuh tidak bisa dipelajari gitu kan. Satu hal yang harus dicatat bahwa dalam trading forex, dunia dalam trading forex itu adalah soal dunia yang harus terus belajar kayak gitu. Jadi kita harus selalu belajar gitu untuk bisa mendapatkan keuntungannya. Bahkan sebagian besar orang yang belum terjun ke dalam bisnis trading forex itu cenderung menganggap trading itu adalah sebuah judi gitu kan ya. Bahkan ada juga orang yang sudah menggeluti bisnis trading forex tapi tidak menggunakan strategi yang baik dan mengalami kerugian yang cukup signifikan, cenderung menganggap bahwa trading forex itu adalah sebuah bisnis yang kebangkrutan finansial kayak gitu kan ya. Tapi ada banyak juga trader pengalaman yang yang sudah punya pengalaman yang lebih, tapi dia masih mau untuk belajar, masih mencoba untuk meningkatkan skill tradingnya gitu kan. Jadi kemauan untuk terus belajar itu merupakan hal penting untuk meraih kesuksesan dalam dunia trading forex gitu. Jadi perlu diingat bahwa keberhasilan dalam trading forex itu tidak dilihat dari banyaknya teknikal ataupun indikator yang kita terapkan, tapi bagaimana kemampuan ataupun strategi yang kita punya dan mudah dilakukan dan menghasilkan keuntungan bagi trader. Jadi kan banyak tuh trader-trader mungkin yang apalagi yang pemula kayak gitu kan cari-cari teknik yang menurutnya tuh keren, yang menurutnya tuh bagus gitu kan, tapi nggak ngerti caranya tuh gimana gitu kan, caranya gimana. Akhirnya dengan teknik yang keren menurutnya itu dia mengalami kerugian kayak gitu. Dan banyak juga yang mencoba-coba untuk ganti-ganti teknikal, ganti-ganti indikator, yang akhirnya dia pusing sendiri dengan rules-nya dan rugi kayak gitu kan, dan tidak menemukan teknik yang cocok menurut dia. Padahal belajar teknik yang benar itu adalah
apa namanya, ya kita harus mempelajari benar-benar rules-nya seperti apa dan akhirnya bisa bikin profit konsisten kayak gitu kan. Jadi teknikal ataupun indikator itu apa namanya, bukan alat kita untuk profit, tapi alat kita untuk mengetahui kapan kita masuk pasar, kapan kita keluar pasar, sebenarnya seperti itu gitu kan. Jadi lebih baik pakai teknik yang mudah dipahami, dan kita mengerti rules-nya agar dapat menghasilkan profit yang konsisten seperti itu. Nah, di sini saya udah menyiapkan hal-hal penting untuk meningkatkan skill trading kita. Yang pertama itu disiplin membuat analisa, rencana, dan catatan. Jadi dalam trading forex itu punya dua analisa, itu teknikal dan juga fundamental ya. Kalau teknikal itu berdasarkan kebiasaan market sebelumnya ya, biasanya apa namanya, kita bisa menggunakan indikator ya. Indikator itu alat bantu kita untuk menganalisa, biasanya itu udah tersedia di MetaTrader. Terus juga ada analisa teknikal, analisa fundamental ya. Analisa fundamental itu berdasarkan berita-berita ekonomi. Jadi apa namanya, misal kayak NFP ya, kemarin ada CPI juga, yang minggu kemarin kita saat webinar CPI alhamdulillah panen profit ya, karena kita udah share apa namanya, signal juga kemarin dari Master Iqbal dan Master apa, Widi, ada Master Devan ngasih signal. Alhamdulillah setelah beres webinarnya, newsnya rilis dan kita panen profit, alhamdulillah. Nah terus, nah ini lanjut lagi, jika kita dapat mengetahui cara yang benar untuk menganalisa teknikal dan juga fundamental, maka proses analis trading itu akan makin akurat kayak gitu kan. Jadi yang namanya teknikal dan fundamental itu harus seimbang. Jangan misalkan terlalu fanatik dengan misalkan teknikal terus gitu kan, fundamental terus, misalkan saya sukanya fundamental, ah nggak penting gitu kan teknikal. Atau kebalikannya, saya sukanya teknikal nih, fundamental nggak penting, itu salah. Karena dua-duanya itu saling berpengaruh kayak gitu. Itu kalau misalkan kita bisa menggabungkan dua-duanya, itu analisanya lebih akurat lagi kayak gitu. Nah ini tuh dapat memunculkan peluang untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah terus yang kedua, buatlah rencana atau planning trading gitu. Misal menentukan di pair mana aja nih kita akan trading kayak gitu, karena setiap pair itu mempunyai karakter masing-masing kayak gitu. Jadi jangan sampai misalkan kita open posisi di berbagai pair kayak gitu kan, itu nanti malah bikin pusing sendiri kayak gitu, apalagi untuk pemula. Lebih baik pilih satu atau dua pair yang menurut teman-teman paham, Bapak Ibu paham apa namanya, karakternya seperti apa. Lalu menentukan entry point dan exit point-nya. Nah, itu juga harus di-planning-kan. Bapak Ibu mau trading long term ataupun short term gitu kan ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menggunakan analisa teknikal untuk menentukan entry point dan exit point-nya. Nah, yang ketiga, lalu buatlah catatan sebagai bahan evaluasi terhadap strategi trading kita. Jadi, kita bisa bikin jurnal trading atau catatan ya, notes kenapa misalkan apa kita profit, kenapa kita bisa loss. Nah, itu bisa kita catat dan bisa evaluasi dari catatan tersebut kayak gitu. Nah, itu juga membantu kita untuk membuat strategi plan yang lebih bagus lagi ke depannya. Nah, lalu di sini ada kelola resiko trading. Banyak yang salah kaprah dan menganggap bahwa trading forex itu bisa membuat profit yang fantastis kayak gitu kan ya. Banyak yang beranggapan bahwa trading forex itu adalah sarana cepat kaya. Nah, itu salah ya. Jadi jangan melupakan bahwa trading forex itu adalah bisnis, yang mana trading forex pun memiliki tingkat resiko yang tinggi. Tapi resiko tinggi itu bisa diminimalisir dengan kita memahami dan mempelajari ilmunya. Jadi penting banget kita itu untuk mempelajari ilmunya dan memahami risk manajemennya, diantaranya dari modal juga, ukuran lot, terus juga frekuensi dan risk
risk exposure gitu kan ya. Apa namanya modal. Nah, modal itu kan ya menentukan banget itu apa modal dalam business trading. Sama aja seperti kita trading konvensional yang lainnya juga, misal kita apa namanya buka warung itu sama ya, modal juga menentukan, apalagi bisnis trading forex gitu kan, yang mana risk dan rewardnya itu 50-50 gitu kan ya, high risk high return. Tapi gimana caranya supaya low risk high return, ya salah satunya dari modalnya juga harus diperhatikan, jangan sampai kita ini pengen punya profit banyak gitu kan, besar, tapi modalnya kecil kayak gitu kan, itu mimpi di siang bolong kayak gitu kan ya. Jadi harus diperhatikan untuk modal juga kayak gitu. Kita berdagang nih kayak gitu. Jadi modal juga itu menentukan. Terus ukuran lot. Nah, jadi kita juga harus bijak dalam menentukan lot. Memang lot besar itu bisa menghasilkan profit yang besar juga, tapi bisa juga menghasilkan rugi yang besar juga. Makanya kita harus bijak untuk menentukan ukuran lot. Lalu ada frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah seberapa seringnya kita masuk pasar. Nah, itu juga apa namanya harus diperhatikan. Kenapa? Karena semakin banyak kita masuk pasar, resiko kerugiannya juga semakin besar gitu. Makanya kita harus wise gitu, harus bijak. Misal kalau misalkan sudah mencapai targetnya, ya udah stop dulu gitu, jangan terus-terusan aja masuk pasar dan mengharapkan profit yang lebih besar lagi. Terkadang bahkan kita jadinya apa ya, serakah gitu kan, udah dapat nih profit, udah mencapai target bahkan melebihi target, karena kitanya nggak bijak terus-terusan masuk pasar akhirnya rugi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Lalu ada risk exposure. Nah, itu tuh seberapa persen modal yang berani dipertaruhkan setiap transaksinya. Jadi kita itu jangan siap untuk profitnya aja, tapi kita juga harus siap dengan resiko kerugian yang akan terjadi. Jadi setiap transaksi kita juga harus siap untuk berapa nih yang kita siap untuk hilangnya gitu kan. Kita siap untuk ruginya kayak gitu. Seperti itu, contohnya kayak kita pasangin SL atau misalkan kita cut loss, nah itu bagian dari risk exposure. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, ini adalah psikologi trading ya. Nah, itu sangat diperlukan oleh para trader karena menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam trading forex. Jadi kalau misalkan psikologis trading itu tuh mencakup emosi yang terjadi pada masing-masing trader kayak gitu. Jadi hindari kalau misalkan kita lagi emosinya nggak stabil, contoh lagi kecapean atau misalkan lagi sibuk kerja atau lagi lagi sakit dan sebagainya, lagi galau, itu juga ya mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika lagi marah, ketika lagi ya nggak stabil lah kayak gitu kan ya, maksain untuk masuk ke pasar. Biasanya itu mempengaruhi analisa kita dalam bertrading. Jadi alhasil tradingnya rugi gitu kan ya. Makanya lebih baik ketika mau trading itu kita harus mempersiapkan psikologi tradingnya kita dulu. Kita harus fresh, kita harus siap untuk trading kayak gitu, analisa dan lain-lain. Jangan sampai teman-teman lagi mumet kayak gitu kan ya, karena belum open posisi nih hari ini, ya udah maksain gitu open posisi. Jangan sampai seperti itu. Nggak rugi kok kalau misalkan Bapak Ibu nggak open posisi hari ini, itu bisa besoknya lagi misalkan nggak ketinggalan momen kok gitu kan ya. Jadi momen itu justru diciptakan dari diri sendiri kayak gitu kan, kita senggangnya itu di jam berapa, lalu momen kita untuk trading kayak gitu. Mungkin sampai di sini dulu aja untuk pembahasan hal-hal penting untuk meningkatkan skill trading. Sebenarnya banyak yang akan dibahas, mungkin nanti ditambahin oleh master-master yang lainnya kayak gitu. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan nanti di kolom chat, nanti di akhir sesi mungkin kita akan bahas dan diskusi. Mungkin segitu aja materinya, Master Devan, silakan.
Oke, okay, terima kasih Mas Tidina. Sangat bagus ya. Jadi ada 4 poin yang kita bisa tangkap dari edukasi dari Mas Tidina. Yang pertama itu kemauan untuk belajar, terus juga disiplin membuat plan, analisa dan note, dan juga ada keluar risiko trading sama psikologi trading. Nah, itu sangatlah penting untuk kita bisa mencari cuan, cara terbaik dalam meningkatkan skill trading kita. Oke, lanjut mungkin setelah ini kita bisa langsung minta edukasi kepada Master Iqbal. Boleh waktunya untuk sharing edukasi, Master? Halo, Master Iqbal. Halo, halo. Oke, silakan Master waktunya. Oke, terima kasih. Baik, jadi begini, untuk materinya sebenarnya saya mau bawakan itu nggak jauh beda dengan Ibu Dina, kebetulan ya. Jadi mungkin yang bisa saya bawakan dan saya tidak tampilkan ya, kalau saya tampilkan sama dengan Ibu Dina, mungkin lebih kepada tips and trick ya, tips triknya cara terbaik meningkatkan skill trading. Ada banyak, ada sekitar 12 poin yang menjadi tips and trick untuk meningkatkan cara terbaik meningkatkan skill trading. Yang pertama, memperbanyak membaca buku seputar trading. Atau bisa juga memperbanyak juga mengikuti webinar rutin yang diadakan di Dimax ya, untuk seperti malam ini lebih sering hadir ya, dan kemudian dan nonton channel YouTube di Max Official, karena kalau nggak bisa hadir hari ini itu di YouTube-nya itu diupload di keesokan harinya, jadi tidak akan ketinggalan untuk materi hal-hal yang bisa dia pelajari. Jadi harus lebih banyak ditingkatkan untuk dari sisi knowledge-nya atau dari sisi probability belajarnya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar menganalisa time frame yang lebih besar. Jadi jangan terlalu sering juga menganalisa time frame yang lebih kecil. Jadi harus lebih perbanyak, perdalam untuk menganalisa time frame yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, tingkatkan trading probability. Kemudian mungkin yang keempat tipsnya itu pelajari karakter currency pair. Currency pair itu ada banyak gitu. Jadi pelajari masing-masing karakternya, pairnya itu. Ambil 2 atau 3 pair tertentu yang menjadi currency, kemudian itu yang dipelajari gitu. Yang kelima itu mungkin kurangi trading news. Yang keenam, perbanyak berzikir dan berdoa. Ya, kembali lagi kita tidak luput dengan hal-hal yang berbau kepada diri kita sendiri. Jadi dengan mungkin memperbanyak berzikir dan berdoa itu juga untuk mengurangi emosinya tadi. Jadi bisa menstabilkan emosi yang tadi kayak galau, marah-marah, dan lain-lain. Jadi lebih harus lebih perbanyak berzikir dan berdoa. Kemudian yang ketujuh, tingkatkan intelijensi analisa agar bisa meningkatkan intuisi seseorang. Jadi ada banyak orang mengatakan, misalnya ada sebuah kejadian, tuh semalam aku mimpi emas ini naik tinggi harganya. Pada saat keesokan harinya buka market, wih beneran naik. Itu karena kenapa? Karena dia benar-benar sering menganalisa di currency, di gold itu. Dia sering lihat charting gold, sering mungkin karena udah saking seringnya itu, jadi intuisinya hidup. Jadi memang untuk kita sering untuk menganalisa sering ini, lebih itu juga dapat mempengaruhi intuisi kita. Pada saat juga misalnya udah sering analisa dari hari kemarin, begitu keesokan harinya, begitu buka charting udah ditahu, oh saya ambil posisi apa hari ini untuk hari ini. Karena itu tadi, karena intuisinya sudah meningkat. Kemudian yang ke-8, ya pertama jaga pola hidup, makan makanan sehat, seperti itu. Yang ke-9, gali potensi diri sendiri dengan memperbanyak belajar. Seperti di awal, di tip yang pertama, menjelaskan bahwa perbanyak belajar. Dan di tip yang ke-9 ini mengingatkan lagi untuk tips pertama bahwa gali potensi diri sendiri. Jadi lebih banyak kita belajar itu impact-nya lebih ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Jadi kalau kita belajar itu sebenarnya kepentingannya untuk dirinya, diri kita sendiri. Jadi teman-teman yang hadir malam ini itu benar-benar sudah belajar, sudah sangat bagus hadir, karena itu salah satu cara untuk meningkatkan potensi diri sendiri dalam proses belajar. Yang ke-10, tentukan jenis trading yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada 4 posisi, ada swing, ada scalping, ada trading probability, ada hedging currency. Jadi sebelum kita betul-betul mau
bisa untuk tradingnya bagus, kita harus tentukan saya ini mau jadi scalping nggak, saya ini mau jadi swing nggak, saya ini mau trading probability nggak. Jadi jangan jalankan semuanya, cukup satu aja dipilih, kemudian dipelajari secara dalam, secara benar-benar belajar secara dalam. Bisa bertanya juga sama coach-coachnya yang ada, mentor-mentor yang ada di DMAX ini. Yang ke-11, jangan lupa withdraw rutin sesuai dengan manajemennya. Tetapi di sini ada poin terpenting. Ketika kita melakukan withdraw rutin, kita juga harus meningkatkan nilai investasi kita. Jadi saldo akun trading kita jangan, misalnya kita masuk nih 100 juta, kita udah withdraw sekitar 30-60 juta. Itu aja dikelola, jangan, itu harus ditingkatkan lagi. Yang darinya 100 juta, itu harus jadi 200 juta. Ditingkatkan untuk probability-nya. Untuk agar kenapa? Untuk menjadi seorang trader itu harus ada step bagaimana kita bisa mengelola dari uang kecil, kemudian kita mengelola uang besar. Uang besar ini kita tambah lagi untuk probability-nya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kita dan keluarga kita dan semua orang yang masuk di ranah diri kita, seperti anak kita, mempersiapkan uang sekolah, kebutuhan itu selalu meningkat. Jadi untuk mengatasi itu, kita juga harus tingkatkan akun kita gitu. Karena ini berpengaruh. Jadi misalnya udah masuk 100 juta, udah withdraw 20 juta, udah bagus nih, saya udah bisa. Coba ditambah lagi di 200 juta. Jadi makin besar modal itu juga makin memberikan impact ke kita agar tradingnya kita makin bagus lagi dan lebih baik lagi. Tips yang ke-12. DDMAX bukan terbaik ya, tetapi tanda kutip tadi, akan tetapi salah satu broker atau platform untuk menemukan cara atau meningkatkan skill trading ya. Jadi teman-teman yang hadir malam ini di webinar itu berarti sudah masuk di ranah belajar untuk menemukan cara meningkatkan skill trading yang hadir malam ini. Kemudian mungkin seperti itu, Ibu Pak ini moderator. Mungkin seperti itu, ada 12 tips tadi ya. Iya. Oke. Jadi terima kasih, sangat lengkap oleh Master Iqbal ini ya. Penjelasannya pada inti dari poin semuanya itu memang pastinya untuk kita meningkatkan skill trading kita, yang pasti kita harus investasi leher ke atas dulu. Kita harus belajar sama orang yang sudah ahli di bidang ini. Kita juga harus punya komunitas yang bisa membantu kita untuk mengupgrade skill kita dalam trading. Dan juga tadi yang bikin saya menarik adalah salah satunya itu doa sama happy. Itu juga salah satu yang membuat kita lebih enak dalam trading, lebih gampang dalam trading, karena itu maksudnya ke psikologis. Jadi kalau misalkan kita tradingnya nggak happy, maka biasanya ya tradingnya nggak akan benar. Itu ya. Dan juga tadi satu lagi tentang kurangi trading news, dan juga lihat teman-teman itu atau sobat traders itu sukanya adalah scalpers kah, atau swing trade kah, atau mungkin harian kah, atau mungkin probability trading kah. Itu bisa teman-teman pelajari sendiri apa yang teman-teman mau gitu. Ya, terima kasih banyak Master Iqbal. Poinnya sangat bagus dan sangat bisa membuat kita belajar gitu. Langsung yang ketiga dan terakhir ini ada Master Widi ya. Nanti di sesi terakhir kita ada Q&A, ada tanya jawab, dan mungkin ada beberapa sedikit signal yang akan dikasih oleh Master Iqbal atau Master Widi dan Master Dina. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, silakan waktunya Master Widi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan kelancaran selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya teman-teman kembali lagi bisa bertemu kembali ya bersama teman-teman di sini untuk biasa membahas dunia yang tidak ada hentinya untuk kita bahas, dan sesuai dengan judul di webinar malam ini tentunya sangat luar biasa sekali ya. Dan tadi udah dijelasin oleh teman-teman mentor, dan itu udah sangat bisa dibilang sudah sangat komplit banget ya tentunya, dari mulai pembahasan dari Bu Dina lalu Pak Iqbal juga keren banget pokoknya untuk materinya yang tadi udah dibahas. Tentunya teman-teman mungkin untuk lebih mempersingkat waktu ya, karena nanti kita langsung aja ke sesi Q&A. Teman-teman bisa langsung aja, teman-teman yang mau bertanya boleh silakan tanyakan di kolom chatnya, atau teman-teman juga yang mau bertanya di luar dengan judul webinar malam ini boleh juga ya, silakan. Atau bisa mungkin teman-teman yang mau
sharing analisa boleh, atau mau request analisa juga boleh, silahkan. Kalau di sini sih saya akan bahas beberapa peluang mungkin ya, seperti biasa untuk malam ini, karena ada momen juga tentunya yang cukup menarik teman-teman untuk kita bisa manfaatin peluangnya. Nah, di sini udah ada langsung yang bertanya juga ya. Boleh nih dijawab langsung. Izin bertanya Pak, kalau untuk trading dengan teknik scalping, sebaiknya menggunakan time frame berapa untuk mencari SNR atau SND? Lalu untuk melihat pergerakan harga atau mencari posisi entry di time frame berapa Pak? Dan izin, kalau boleh tahu mentor scalping dari Didimax siapa ya? Mau berguru jika dibolehkan. Wah, keren banget nih pertanyaannya, sangat panjang sekali ya. Boleh ya teman-teman yang lain juga silakan yang mau bertanya ya. Supaya untuk sesi Q&A-nya, sesi tanya jawabnya lebih lebih panjang nih. Soalnya di webinar-webinar sebelumnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Tentunya karena keterbatasan dari waktu. Kayak gitu teman-teman. Nah, boleh mungkin untuk sekarang kita lebih manfaatin untuk sharing, diskusi, dan tanya jawab ya. Nah, ini udah ada yang bertanya lagi. Oh, ini tentang scalping semua ya. Keren nih, siapa nih teman-teman di antara kita mentor yang suka scalping? Kalau saya sih nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu sering ya untuk scalping, tapi ya kadang lah gitu, kadang saya ambil momentum untuk scalping juga. Mungkin Mas Tidina nih yang suka sering scalping. Ya. Kalau saya sih nggak yang scalping banget, tapi intraday. Intraday, ya, iya betul, betul, betul. Lebih santai sih. Oh, Pak Iqbal mungkin ya yang suka scalping mah. Iya, Pak Iqbal tuh. Benar sih. Boleh. Oke, saya jawab untuk pertanyaan Rizky Furono Purnoto. Wah, oh, namanya keren tiga. Bisa jadi bagus. Paspor. Ya? Bisa ini bikin paspor. Nama-nama trader Rizky-nya. Mas Pur ya. Untuk Mas Pur, pertanyaannya tadi udah di... Saya tinggal menjawab ya. Izin bertanya kan. Teknik scalping. Jadi teknik scalping itu, scalper itu kelasnya dia advance ke atas. Jadi kalau untuk scalping, kalau mau belajar sih, pertanyaannya kan lebih kepada time frame. Kalau time frame itu, kita pakai time frame 1 jam itu aja udah scalping sih. Kalau misalnya time frame-nya M3, kalau untuk jawaban rekomendasi time frame-nya M30 ke bawah aja lah. Pelajarin dulu bagaimana circle sama pergerakannya, terus ntar M30 ke bawah. Jadi semua time frame boleh dilihat kalau ada. Jadi kan kalau scalping itu kan lebih kepada charting yang dimana bergerak high low, atas bawah. Jadi lebih dilihat potensi berapa keuntungannya, terus berapa kerugiannya diresikokan. Untuk scalper juga itu tetap pakai SL ya. Jadi itu yang dibilang scalper itu memang hanya time frame-nya aja kecil ke bawah, tapi tetap tradingnya pakai stop loss dan pakai TP. Dan kemudian kalau untuk mentoring scalping, semua mentor di Didimax itu bisa menjelaskan tentang scalping. Cuman tergantung bagaimana mereka impact-nya kepada yang mau belajar ini, bisa nggak? Kalau nggak bisa, biasa mereka lebih kepada mereka tidak menganjurkan untuk scalping. Jadi bukan berarti mereka nggak bisa, tapi saya rasa mereka bisa semua, tapi lebih di mana lebih untuk tidak bisa. Kemudian kalau untuk pertanyaannya, Master Didimax bisa nggak untuk belajar scalping? Bisa, bisa banget. Tetapi untuk scalping ya siapkan modalnya dulu. Jadi kalau mau belajar di Didimax itu, memang harus masuk, kita masuk aja dulu. Udah. Kalau untuk mediasi belajarnya itu dijamin 100% itu gratis. Gitu, itu gratis. Mungkin seperti itu dari saya untuk pertanyaannya Rizky Purono Purnoto. Keren banget sih, setuju banget ya sama Pak Iqbal tadi udah dijawab pertanyaannya. Dan kalau mungkin untuk tambahan dari saya sih, gini Pak Rizky ya, untuk scalping dengan teknik scalping sebaiknya menggunakan time frame berapa untuk mencari SNR atau SND? Sebenarnya tadi udah dijawab ya, di H1 juga sebenarnya udah cukup kayak gitu untuk menentukan support dan resistennya. Kita menggunakan metode scalping atau bisa di time frame. Kalau saya ya, kalau saya biasanya itu paling rendah itu di time frame M15. Jadi time frame M15 ke bawah itu saya nggak pakai kayak gitu. Kenapa?
Nah, ada alasannya juga, ada reasonnya juga. Karena, nah kita harus catat nih kalau misalkan teman-teman yang pengen belajar scalping. Karena kalau misalkan kita menggunakan time frame semakin kecil, itu semakin besar noise-nya kayak gitu, atau semakin besar bisa dibilang false signal-nya. Jadi kita harus ekstra hati-hati kalau misalkan kita menggunakan metode scalping. Sebenarnya sih kalau konsep scalping menurut saya pribadi ya, itu bukan dari bukan hanya dari time frame saja kayak gitu. Jadi misalkan kita time frame scalping, oh berarti H1 ke atas, H1 ke bawah, misalkan di M30, M15, M5, bahkan M1 kayak gitu. Sebenarnya silakan aja, bisa-bisa aja kita menggunakan metode scalping di time frame rendah banget kayak gitu. Tapi yang harus teman-teman notice itu tadi kayak gitu. Semakin rendah time frame itu semakin banyak noise-nya kayak gitu. Jadi konsep tadi balik lagi ya, untuk scalping sebenarnya bukan dari time frame saja. Kalau menurut perspektif saya itu dari target profit kayak gitu, dari targetnya. Kayak gitu dia targetnya. Contoh misalkan target kita hanya 2 atau 3 poin, itu sebenarnya udah termasuk scalping kayak gitu. Bahkan ada yang 1,5 poin. Kayak gitu 1,5 poin ya. Nah, itu masih cuan, masih cuan. 1 poin juga sebenarnya masih cuan ya, 1 poin juga masih cuan, masih ketutup lah sama biaya komisi juga. Kayak gitu. Nah, itu scalping juga ya. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk scalping itu bukan hanya dari time frame yang kita gunakan, tapi lebih ke target profit yang kita tempuh. Kayak gitu. Ya, untuk SNR dan SND rekomendasi saya sih maksimal paling rendah itu M15 ya, paling rendah M15. Nah, tapi ada ini ada kelebihannya juga kita menggunakan time frame rendah. Apa itu? Yaitu kita bisa curi start, curi entry start. Biasanya sih saya curi entry start di M15 gitu. Pokoknya saya paling rendah time frame yang saya gunakan itu di M15 kayak gitu. Itu mungkin ya untuk jawaban dari Pak Rizky. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Mutiara. Scalping itu ada jam tertentu atau sepanjang hari bisa scalpingan? Nah, ini menarik banget ya pertanyaannya. Mungkin saya akan jawab. Scalping kita harus tahu beberapa sesi ya, sesi atau crossover session. Jadi ada dua sesi gitu kan dalam satu waktu kayak gitu. Yang dimana contoh misalkan di pagi hari itu, di pagi hari di jam 7 sampai jam 10 itu cukup lumayan, volatilitasnya cukup lumayan kayak gitu. Nah, itu termasuk crossing session, yaitu dari sesi Sydney dengan sesi Asia kayak gitu. Nah, itu cukup lumayan bagus. Itu di jam yang pertama. Lalu di jam yang berikutnya itu di jam 1 sampai jam 3 lah. Sampai jam 4 lah mungkin maksimal. Sampai jam 4. Dari jam 1 siang ya. Jam 1 siang sampai jam 4 sore. Kayak gitu. Nah, itu dari sesi Asia dengan sesi London. Kayak gitu. Itu bagus banget untuk kita manfaatin metode scalping kayak gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan marketnya diem gitu ya, marketnya diem-diem aja atau geraknya cuma hanya beberapa pip aja gitu kan ya, kita bakalan kesulitan, pasti bakalan kesulitan kayak gitu. Tapi tetap yang paling penting itu kita tadi ya, bagus banget itu dari support dan resisten. Itu yang paling penting kalau menurut saya sih untuk metode scalping. Karena support resisten merupakan dasar dari semua metode. Itu aja sih. Jadi kalau menurut saya pribadi nggak bisa sepanjang hari ya, nggak bisa sepanjang hari. Sebenarnya ya bisa-bisa aja kayak gitu kan. Kalau misalkan ada market yang emang benar-benar pergerakannya di luar kebiasaannya kayak gitu. Contoh misalkan ada terjadinya perang kayak gitu kan. Pas waktu kemarin eskalasi Ukraina-Rusia kan itu ngedadak banget kayak itu bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu di luar dari kebiasaan market kayak gitu. Tapi untuk jam-jam tertentunya yang lebih ke apa behaviornya atau secara kebiasaannya itu tadi ya di jam-jam crossover session kayak gitu. Itu untuk waktu-waktu untuk kita bisa manfaatin scalping. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Kalau scalping biasanya satu hari berapa kali open posisi master sama berapa lot biasanya yang dipakai? Nah, boleh mungkin teman-teman mentor yang lain bisa dibantu dijawab. Master Devan, silakan.
Nih, mana? Kalau scalping biasanya satu hari bisa kapan selama berapa lot biasanya? Saya pengen nambahin sedikit ya, Master tadi. Kalau saya biasanya scalping juga biasanya saya juga harus mengetahui dulu sifat dari candle yang tersebut. Jadi kalau scalping yang di M5 biar M15 biasanya saya juga lihat dari apa namanya sifat candlenya gitu. Nah, untuk satu hari berapa kali open posisi? Sebenarnya kalau dari scalpingan itu mungkin kita mencari momen-momen tertentu doang sih menurut saya. Contohnya kadang saya biasa scalpingan itu di jam sesi London atau mungkin di Asia. Kalau misalkan di Amerika mungkin itu bukan scalping, namanya kita cari cuan dari news gitu ya. Itu dari saya pribadi. Kalau misalkan untuk lot itu balik lagi sama persentase modalnya. Pokoknya mau scalping gimana pun tetap sesuai dengan money management yang kita pakai. Udah itu aja sih Master Widi ya. Dari Oke, setuju banget pokoknya tadi ya, yang paling penting itu dari modal sih sebenarnya, benar gitu kan. Kalau misalkan modal kita gede ya kita bisa menyesuaikan dengan open posisi yang kita bisa open kayak gitu kan, bisa kita trading kan kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari Bapak Wawan. Pak Wawan nih, alhamdulillah, gimana Pak, udah cuan berapa Pak hari ini? Keren sih, Pak Wawan ini salah satu member di DMAX juga ya. Udah lama tentunya, member yang udah lama. Untuk news USD 2030 gimana Master? Nah, ini kebetulan ada langsung yang nanya ya terkait news. Kita langsung aja ke pembahasan untuk momentum hari ini. Kita bahas dulu untuk newsnya atau beritanya. Saya share screen. Di jam 20.30 ya, 20.30 itu ada yang pertama klaim pengangguran awal. Ini yang high impact-nya ya, yang klaim pengangguran awal dan indeks manufaktur Fed Philadelphia. Kalau ini agak kurang sih, tapi ini pasti bakal impact banget. Tapi yang jadi sorotan untuk malam ini, itu di klaim pengangguran awal. Seperti biasa ya, di hari Kamis itu ada klaim pengangguran awal. Kayak gitu, yang dimana mengukur tingkat pengangguran awal mingguan ini ya, tingkat pengangguran mingguan di Amerika. Yang dimana untuk prediksinya kita bisa lihat dari data previous-nya atau data sebelumnya itu pengangguran di Amerika di minggu kemarin di 205.000 ya, 205K. Dan untuk sekarang kita bisa lihat diprediksikan atau forecast-nya itu di 214K, yang dimana ini berpotensi akan ada kenaikan untuk tingkat pengangguran di Amerika Serikat ya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih apa impact-nya bakalan seperti apa gitu ya. Kemungkinan besarnya tentunya untuk klaim pengangguran awal nanti USD di sini bisa diprediksi akan melemah, bisa dibilang ya, akan terjadi pelemahan. Tapi tentunya seperti apa untuk teknikalnya? Coba kita bahas yang pertama untuk pembahasan indeks dolarnya atau DXY-nya seperti biasa. Dan ini mungkin analisis indeks dolar di webinar minggu kemarin dan alhamdulillah sesuai dengan panah yang saya berikan ya. Indeks dolar terjadi penurunan sampai support yang cukup lumayan kuat di 101.700 kayak gitu. Nah, di sini mungkin kalau misalkan dari teknikalnya, kalau misalkan nanti ini bisa kembali ditembus, itu dia bisa ngejar ke level Fibonacci eksternal yang terakhir 423.6 kayak gitu, yang di mana di sini berarti kurang lebih dolar akan jatuh lagi di bawah 100. Kalau misalkan di sini di 101.700 dia berhasil ditembus kayak gitu. Nah, impact-nya ke emas kayak gimana? Misalkan ya. Kayak gitu. Tentunya kalau misalkan impact-nya ke emas itu pasti bakalan naik, atau ke XAU USD atau ke XXX USD itu bakalan naik kalau misalkan US dolarnya itu melemah. Kayak gitu. Nah, semoga aja sih kalau misalkan dari secara price action gitu ya, yang di mana harusnya ya secara price action itu secara teknikal dia bisa menguat terlebih dahulu kalau misalkan untuk indeks dolarnya sendiri. Nah, itu minimal dia nangkep dari trend line yang warna kuning ini, atau dia bisa retest di support yang berhasil di breakout sebelumnya atau di level Fibonacci 261.8 kayak gitu. Nah, jadi kalau secara wave-nya itu seperti ini kemungkinan besarnya. Nah,
ini untuk indeks dolarnya ya. Tapi ya dia bisa aja langsung di breakoutin, ditembusin. Ya, gitu. Tapi untuk kalau kemungkinannya sih agak kurang ya, agak kuat soalnya untuk supportnya. Kenapa? Dari mana? Dari sini. Ini fresh banget, support support fresh banget. Tentunya ini harus ada dorongan yang kuat. Kayak gitu, harus ada trigger yang kuat. Nah, kita langsung ke teknikal untuk XAUUSD-nya ya. Di sini saya udah analisis sedikit mungkin. Tadi sebenarnya udah saya mappingkan di pagi hari tentunya untuk XAUUSD khususnya, yang di mana tadi sempat terjadi penurunan kan open di harga di sekitar sini, turun sampai kurang lebih di paling rendah di hari sekarang itu di harga 1.900 bahkan ya, 1.900 tadi kesentuh lagi kayak itu. Nah, di sini kuat banget ya, 1.900 merupakan area psikologi kayak itu, yang di mana kalau misalkan 1.900 nanti berhasil di breakoutin kembali itu bisa jatuh lagi untuk Mas. Tapi untuk sekarang tentunya masih kuat. Masih kuat banget ini 1.900 tersebut. Kayak gitu. Nah, tadi kalau misalkan secara fundamental ya tentunya untuk di jam 20.30 nanti akan rilis data pengangguran awal, itu berpotensi akan melemahkan USD sehingga akan terjadi kenaikan untuk XAUUSD. Nah, yang di mana kemungkinan besar untuk target kenaikannya ya, kalau misalkan dari analisis pandangan saya ini, dia bisa nangkep ke trend line yang atas. Trend line yang atas dari mana? Penarikannya dari swing high di sini dan swing high yang keduanya itu di sini ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa tarik trend line seperti ini yang di warna merah kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini merupakan bisa kita jadikan acuan sebagai area resisten berdasarkan trend line kayak gitu. Atau di sini saya tambahin juga menggunakan Fibonacci expansion. Fibonacci expansion ini bisa kita gunakan sebagai alat ya atau tools untuk mengukur sejauh mana sih akan terjadinya kenaikan atau penurunan atau pergerakan harga lah bisa dibilang. Nah, di sini saya udah panahin ya. Kalau misalkan panahnya dia condong terlebih ke atas dulu. Kayak gitu. Dan di setelah dia misalkan nyentuh ke targetnya ya, nyentuh ke targetnya itu di area trend line ini atau di level Fibonacci expansion 100 ya ini. Kurang lebih di harga 1923 1923 ya, 1923. Kayak itu yang di mana berpotensi akan kemungkinan besar akan terjadi penurunan ya, minimal dia ada retest lah sedikit kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk rekomendasi signalnya ya untuk malam ini kita bisa pasang pending order seperti biasa, teman-teman. Karena ya kita biar bisa open posisi bareng gitu kan, dan harganya persis di sana kayak gitu. Oke, kita akan pending order dan nangkep signal sell-nya aja ya untuk XAUUSD. Saya akan ketikkan di kolom chat. Sell limit XAUUSD di harga 192.00. Stop loss. Kita ukur dulu. Idealnya di atas swing high yang paling tinggi ya, yaitu di sini 1928. Berarti kalau misalkan kita pasang pending order di sini, kita taruh dan kita kasih toleransi dikit. Berarti di 75 pip teman-teman untuk stop loss-nya. 1930 ya, 1930. Ini terlalu ini sih, terlalu pas banget ya 1930 ya. Satu sembilan tiga satu di 80 81. 1931 aja deh, 1931 berarti 80 pip ya. 1931 tick 00 ini untuk stop loss-nya. Dan untuk target profit-nya kita kasih di area sinilah. Berarti kurang lebih 1 banding 1 ya untuk rekomendasi signalnya. Karena di sini ya jadi resisten juga ya. Resisten, dan kalau misalkan nanti berhasil di breakout itu otomatis dia bisa jadi support yang baru. Kayak gitu. Atau biasa kita sebut sebagai SBR, RBS, sorry. Resistance become support.
Berarti di 1, 9, 16, 1, 9, 16 take profitnya. 1, 9, 16. Nah, salah. Saya salah ngirim. Everyone. Nah, itu untuk rekomendasi signalnya, teman-teman. Saya ulangi, saya limit XOUSD di harga 1923.00 dan untuk SL-nya di 1931.00 dan take profit-nya di 1916.00. Tentunya teman-teman trading at your own risk, disclaimer on. Ya. Teman-teman yang mau follow silakan follow, tetap jaga lot dan tetap jaga money management-nya. Itu aja sih untuk peluang di malam ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Kita lanjut lagi ke Q&A-nya. Ada lagi yang bertanya? Oh, banyak banget ini. Nah, ini dari Pak Rizky lagi nih. Master, izin. Saya sebenarnya target sehari 1-10 poin per hari. Kayak susah sekali ya dapatkannya, Kak. Saya pengen konsisten 1-10 poin aja sehari, Kak. Tapi suka pesimis karena jarang dapat, Kak. Nah, ini kita balik tanya dulu nih, gitu kan. Target 5-10 poin itu dari satu open posisi atau dari banyaknya posisi? Kayak gitu. Itu beda ya tentunya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Rahmade. Risk ratio untuk scalping bagusnya berapa? Nah, risk ratio. Coba teman-teman mentor yang lain bisa tolong dibantu boleh dijawab. Ya, boleh. Master Widi, boleh nanti saya yang jawab untuk Pak Rizky. Pertanyaan untuk Pak Rizky, untuk saya sebenarnya target 5-10 poin per hari, tapi saya susah sekali dapatkan. Pengen konsisten sehari 5-10 poin, tapi suka pesimis karena jarang dapatkan. Nah, ini bukan pertanyaan ya, ini pernyataan dia. Pertanyaannya itu ada di izin solusi. Nah, kalau untuk solusinya, you welcome. Didi Max welcome ya. Didi Max welcome. Jadi tinggal siapkan modalnya saja, gabung dengan Didi Max. Untuk itu sih solusinya sederhana. Gabung dulu, nanti diarahkan. Terus juga dia lebih memilih scalping, nanti diarahkan untuk lebih kepada price materi tentang pengenalan scalping, keuntungannya, rewardnya. Kalau saya jelaskan semuanya di sini, kan nantinya nggak nangkap karena tidak gabung dulu. Jadi lebih bagus untuk solusinya gabung aja dulu, nanti akan diarahkan seperti bagaimana, dan juga bisa lebih ikuti kelas-kelas atau komunitas yang ada di Dinimax, ya, di mana lebih spesifik tentang Dinimax. Jadi Dinimax itu lebih welcome. Jadi untuk solusinya untuk Rizky lebih ya gabung ya Pak Rizky, gabung aja dulu, nanti udah gabung baru semua master di Max itu bisa arahkan untuk Pak Rizky untuk bisa dapatkan 5-10 poin per harinya. Pak Rizky, member dari salah satu di Max juga, master. Oh, gitu. Oh, jadi kalau untuk solusinya baiklah. Kalau untuk solusinya jadi lebih pelajari untuk sesi aja. Jadi di situ ada sesi Asia sama sesi Eropa. Jadi kalau sesi Asia rumit, ya lihat sesi Eropa. Kalau sesi Asia dan sesi Eropa masih rumit, lihat keesokan harinya. Mungkin itu sih solusinya. Itu solusi step pertama. Untuk solusi step kedua, ya bisa lebih bertanya ke mentornya yang ada di komunitas ya. Komunitasnya lebih bisa untuk diarahkan. Kemudian untuk Pak Rahmat, risk ratio untuk scalping bagusnya berapa? Untuk risk ratio-nya, reward-nya lebih bagus sebenarnya 1:2, tapi lebih sering untuk saya gunakan secara pribadi 1:1, tapi kadang juga risk ratio-nya enggak 1:1. Jadi kalau di scalping itu dia nggak menentu untuk menentukan 1:1, karena juga kadang kita lebih di mana melihat harga volatilitas harga lebih bergerak besar. Jadi untuk teknik untuk apa tentukan taking profitnya itu di mana, di harga high-nya bisa atau di harga low-nya. Jadi kadang untuk RR-nya itu nggak sampai 1:1, tapi dianjurkan untuk lebih menggunakan 1:1. Mungkin seperti itu. Untuk trader Fitri Ratmadani, untuk trader pemula disarankan untuk scalpingan enggak master atau lebih aman ke trading daily aja?
Ah, ini pertanyaannya udah dijawab ya. Sebenarnya dia jawab sendiri. Jadi dia bertanya, dia juga yang jawab gitu. Jadi pertanyaannya itu dijawab sama pertanyaan yang akhir. Gitu kan? Itu ada dua question, dua pertanyaan. Untuk trader pemula disarankan untuk scalping enggak, Master? Jawabannya enggak. Atau lebih aman. Nah, ini sebenarnya atau-nya dihilangkan, lebih aman ke trading daily aja. Itu jawabannya seperti itu. Mungkin seperti itu sih, Pak Widi, kembali lagi ke Pak Widi. Thank you. Jawabannya seperti itu. Pak, saya mau menambahkan buat pertanyaannya Pak Rizky mungkin ya. Itu sehari 5 sampai 10 poin sehari susah atau suka pesimis. Sebenarnya kita lihat dulu pair-nya, range pair-nya itu gimana. Karena kalau misalkan di emas, 5 sampai 10 poin sehari itu bisa gitu. Tinggal lihat trennya juga. Jadi kalau misalkan mau scalping ataupun mau trading, mau intraday pun, itu harus lihat tren besarnya, apalagi scalping. Kalau misalkan scalping mau lihat apa? Kita udah menentukan trennya, itu lebih enak justru kalau scalpingnya. Jadi tinggal cari pantulan-pantulannya untuk open posisi kayak gitu. Biasanya kalau scalping itu ya ambilnya 2 sampai 3 poin sih, bahkan ada yang 1 poin juga udah cut kayak gitu kan ya. Kayak gitu itu kalau untuk scalping. Tapi kalau misalkan 5 sampai 10 poin itu biasanya intraday atau long term kayak gitu. Terus kalau misalkan risk rate ratio untuk scalping bagusnya berapa? Itu balik lagi kalau misalkan apa mau ambil 1 poin ya biasanya SL-nya pun sama segitu. Segitu 1 banding 1 sih kalau saya biasanya. Kalau untuk scalping ya. Gitu. Itu sih tambahan dari saya. Sedikit. Selebihnya udah lengkap banget sama master-master yang lain. Nah, ini ada lagi yang mau tanyakan. Bapak Rizky, kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, jangan pernah malu buat tanya-tanya di komunitas grupnya. Jangan hanya diam kalau misalkan nanti malu, susah buat belajar gitu Kak Rizky ya. Ini juga mungkin sama Master Widi boleh dijawab. Master, saya ada sell 1908 untuk sell USD-nya. Apakah bisa terjemput? Tuh, Master boleh dijawab. Oke, 1908 berarti baru sell nih ya, baru sell. Sebenarnya ada ya, ada masih ada change untuk penurunan juga. Kayak gitu kan. Semoga aja analisa saya salah. Kayak gitu sih. Ya semoga aja analisa saya salah dan ya dia bisa langsung drop kayak gitu. Nah, kenapa saya nangkap sinyal dari atas? Ya karena ya ini merupakan area support sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sell di sini ya kurang bagus lah kayak gitu bisa dibilang. Kayak gitu. Tapi tentunya ya dia bisa langsung drop. Bisa, enggak ada menutup kemungkinan juga dia bisa langsung drop. Kayak gitu. Bisa langsung drop. Mungkin ya ini harus pecah dulu nih trend line yang bawah ini nih, yang ini. Kayak gitu baru dia bisa jauh. Itu saran saya sih kalau misalkan untuk saat ini ya yang sell 1908 berarti baru banget tadi kan. Kayak gitu. TP-nya ya pendek dulu aja atau di 1900 atau di 1903 mungkin masih bisa. Kayak gitu. Semoga aja nanti ada ayunan ke bawah dulu. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk kita trading nembak news itu biasanya suka ada ayunan atas bawah. Jadi ya itu bisa manfaatin aja untuk ayunannya kayak gitu. Atau misalkan ya ini suara saya ada nggak ya? Ada ya? Atau ada ya? Atau misalkan atau misalkan ya nanti semoga aja untuk rilis datanya ya, untuk rilis datanya itu malah positif, itu bisa terjadi juga kayak gitu. Jadi penganggurannya menurun kayak gitu kan, otomatis nanti penguatan untuk USD dan XAU USD ini akan terjadi penurunan. Kalau misalkan tadi dari indeks dolarnya sendiri mah kan ini harusnya dia udah mulai untuk penguatannya kayak gitu. Nah, ini bisa jadi juga kejutan ya untuk news malam ini kayak gitu. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi, malah di bawah ekspektasi atau prediksi kayak gitu. Itu bisa menguatkan untuk
USD dan penurunan untuk emas. Kayak gitu. Gitu ya, semoga terjawab. Boleh, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan, silakan kita sesi sharing aja dan sesi tanya jawab. Mungkin masih ada waktu 5 menit lagi ya. Kayak gitu kan, boleh. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak juga teman-teman. Sering tanya di grup Kak, tapi suka diketawain yang lain. Waduh. Kak Widi, boleh dong itu di-on-kan kameranya biar dia bisa lebih dapat. Sebenarnya tadi udah dijelasin sih untuk tips and trick-nya di awal gitu kan. Okay. Ada kata-kata menarik buat dia. Jadi mungkin nah, boleh, boleh. Kameranya siapa? Si yang bertanya tadi Pak. Coba Pak Rizky buka kameranya Pak. Pak Rizky, kurang dong. On-kan kameranya. Jadi kita kenalan Pak Rizky. Iya. Diketawain sama siapa, Pak? Oke, Pak Rizky. Gelap banget, Pak. Iya, kita diomkan suaranya juga. Suaranya belum ini, belum jelas juga. Diomkan suaranya. Boleh open mic, Pak? Iya, open mic. Biar dia sampaikan langsung, kan? Biar enak. Gitu. Halo, Pak Rizky. Halo Pak Rizky, suaranya. Halo Pak Rizky, passwordnya. Halo Pak Rizky. Halo, halo. Ya, halo Pak Rizky, silakan disampaikan langsung untuk pertanyaannya gitu. Jadi bisa suara, kedengaran, kedengaran, suaranya kedengaran kok. Sampaikan aja bagaimana pertanyaannya, silakan bertanya. Sebenarnya saya ingin bertanya begini Pak, saya tuh hanya mencari apa celah di mana untuk scalping, misalnya satu kali entry itu ya target nggak usah muluk-muluk ya, namanya scalping ya untuk 3 poin kita cut ya kan, entah 1-2 poin kita cut, di mana peluang itu kita dapat kita cut, tapi saya merasa kayak ada yang ganjel gitu, sulit lah, dan jujur saja saya ikut maksudnya grupnya Miss Jenny, memang profit-profit, tapi saya tidak ada merasa kepuasan di dalam diri saya gitu loh, karena apa terus terang saja saya tidak mengerti misalnya Miss Jenny dia kasih misalnya signal sell atau buy gitu kan, saya tidak mengerti maksudnya Miss tidak menjelaskan bagaimana alasannya dia mengambil itu posisi itu gitu loh, sehingga saya tidak ada rasa puas gitu loh. Oke okay. Jadi kita profit. Siap untuk Rizky ya, saya udah nangkep lah, jadi mungkin malam ini saya mungkin ada kata-kata untuk Pak Rizky. Jadi ini trading forex bisnis frekuensi. Jadi kita hidupkan satu frekuensi itu pertama. Kalau perlu diingat, direkam, dicatat. Enggak semua orang cocok jadi pengusaha. Bukan karena modalnya yang kurang atau ilmunya kurang, tapi karena mentalnya. Dikasih ilmu gratis, dibilang ngomong doang. Mah enak. Teori sama di lapangan beda, bos. Dikasih ilmu berbayar, dibilang ngajar gak ikhlas. Gabung dengan Didimax, cukup siapkan modal, dapat ilmunya maksimal. Jadi, Pak Rizky, sebenarnya kata-kata ini udah terjawab. Gitu. Mentalnya aja. Mungkin masih mentalnya. Mentalnya lebih untuk scalping itu belum siap. Kenapa mental scalpingnya belum siap? Mungkin dari sisi modalnya. Mungkin dari banyak halnya. Jadi Pak Rizky harus bisa lebih menerima dulu, berproses, belajar untuk menghargai sebuah proses. Jangan langsung mau bilang, oh saya belum ini, saya belum ini, saya belum ini. Semua orang juga akan seperti itu Pak Rizky. Jadi kita harus lebih di mana menghargai proses itu. Dari Didimax ini sebuah tempat. Bahkan hari ini Pak Rizky di-on-live-kan kamera, kemudian speakernya berbicara langsung dengan mentornya, dengan semua mentor yang ada di Max. Jadi salut untuk Pak Rizky. Jawabannya sederhana, Pak Rizky nanti akan temukan sendiri. Oh sebenarnya kekurangannya saya di sini seperti ini. Tapi untuk bertanya saya sangat salut sudah bertanya dan itu jawaban dari saya. Jadi ingat ya, jadi profit berapapun ya hargai profit itu dan hargai prosesnya gitu. Mungkin seperti itu dari saya untuk Pak Rizky Purnoto. Dan kemudian untuk terakhir sih ada untuk signal, boleh nggak udah boleh nggak ini di share signalnya? Untuk
signal malam ini dari saya sendiri itu adanya di mata uang atau currency euro Jepang yen. Untuk euro Jepang yen itu kita pakai pending order untuk malam ini karena di sesi Asia dan sesi London tadi untuk chartisnya masih belum dapat analisanya, belum dapat price yang bagus untuk masuk di semua currency. Jadi saya lebih memilih untuk pending order di buy limit 138.680 dengan stop loss-nya itu ada di 137.900 dan take profit atau TP itu di ada di 141.000. Mungkin seperti itu, nanti juga saya bisa tambahkan di chat untuk signal buy limitnya untuk mata uang atau pair currency di euro Jepang yen. Mungkin seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Master Iqbal penjelasannya sama Master Rizky. Ya, tidak terasa ini waktunya sudah habis, sudah jam 8. Mungkin kita akhiri edukasi dan berbagi ilmu sama master-master yang hebat ini. Di sini kita bukan menggurui, tapi kita di sini berbagi ilmu apa yang kita tahu semua. Mungkin di sini juga banyak yang sudah tahu trading, tapi di sini kita berbagi sekali lagi, sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya Devan dan mungkin ada Master Widi, ada Master Iqbal sama Master Dina, terima kasih banyak ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak. Terima kasih. Hadir. Pak Widi, halo Pak Widi. Adakah profit malam ini? Halo Pak, malam. Masih banyak yang hadir ya, oh, masih banyak yang hadir. Tunggu kurang dulu. Udahlah, nantilah. Udah keluar deh.